Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 20 Oktober 2021. Kembali lagi di Antoni Jawa TV Live. Berita kali ini kami membawakan tentang upacara pindah agama Hindu Sukmawati yang disaksikan putranya sendiri. Mari kita langsung saja simak beritanya di Antoni Jawa TV Live. Putri Presiden pertama Republik Indonesia, Dia Mutiara Sukmawati Soekarno Putri, telah selesai menjalankan ritual pindah ke agama Hindu atau Sudiwadani. Putranya Muhammad Putra Al-Haddad turut menyaksikan secara langsung ritual upacara pindah agama Sukmawati. Upacara telah berlangsung dengan baik tadi dan langsung disaksikan oleh putra beliau yang hadir langsung di Bali mewakili keluarga, yaitu Bapak Muhammad Putra Al-Haddad, ujar Presiden The Soekarno Center Arya Wedekarna dalam keterangannya kepada wartawan di Bali, Selasa 26 Oktober. Arya mengungkapkan Sukmawati telah resmi memeluk agama Hindu setelah melakukan rangkaian acara Sudiwadani yang diselenggarakan di beberapa tempat di Bali. Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Buleleng, rangkaian dilakukan sejak 25, 26, dan 27 Oktober. Kemarin telah selesai dilaksanakan upacara melukat yang di mana Ibu Sukmawati telah melakukan upacara penyucian diri di Pantai Utara Buleleng yang dipimpin oleh pendeta-pendeta yang memimpin fasilitas oleh para keluarga dan Balai Agung Singaraja. Selanjutnya, malam tadi petinggi The Soekarno Center di Singaraja melakukan jamuan makan malam terbatas kepada Sukmawati Soekarno Putri. Dan pada hari ini ada 4 upacara, yaitu puncaknya adalah tadi pagi jam 10. Telah dilaksanakan upacara Sudiwadani, kata Arya. Arya menjelaskan upacara Sudiwadani yang digelar hari ini terdiri dari 2 acara, yakni acara seremonial Sukmawati pindah agama dan acara ritual. Acara seremonial telah dilakukan langsung di kediaman atau tempat leluhur Bung Karno di Pasik Balai Agung Singaraja yang dihadiri oleh Parisada Hindu Dharma, kemudian pengampon, penglisir, dan instansi memang terlibat dalam urusan administrasi di depan hukum. Dalam acara seremonial itu, Sukmawati juga menandatangani dokumen-dokumen pindah agama yang nantinya berhubungan dengan dinas catatan sipil. Setelah acara seremonial selesai, Sukmawati mengikuti upacara ritual Sudiwadani yang dilakukan secara terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat.